soilnya ini namanya apa ini, Toby? Neo. Neo soil dari akuario. Ayo buka, buka, buka. Ini gue udah marking buat batu gue tadi, pakai batu juga. Ya, biar nanti gue soilnya ke sini dulu, terus gue scaping, baru abis itu ke mepet-mepet ke batu gue, ke akar. Jadi ini sebenarnya akuariumnya akuarium laut guys, Dupla Marin. Cuman gue suka aja dia ada back filter. Jadi kalau misalnya dilihat itu clean gitu kesininya. Yeay, rata. Thank you, bos. Enggak lah. Thank you, bos. Mari kita lihat dari depan. Seperti apa? Tapi sudah suka belum layoutnya? Dari sini? Wow, itu kayak gunung berbatu. Kurang. Yuk kita lihat. Tambahin soil lagi. Tambahin soil lagi. Wait, gimana? Nah, ini. Oh. Nah, habis. Sepertinya kita cukup. Oke, selanjutnya kita ini top, semprot. Tanamannya mana Om Dimas? Itu tanamannya. Kita tes, bismillahirrahmanirrahim. Wah guys, ini ternyata paling PR masangnya guys. Paling PR. A few moments later. Halo guys. Gue udah pasang Monte Carlo-nya, gue gak tau nih nancep apa enggak ke soil-nya. Sama Tobi, tos dulu kita. Yeay! Ini masih botak-botak, tapi katanya sih nanti numbuh jadi lebat gitu ya. Semoga lah ya, insya Allah lancar, gak ada yang terbang-terbang habis diisi air. Gak tau ya, kayak gimana ya. Sorry nih guys, gue masih newbie. Maaf-maaf ya kalau ada salah-salah ya. Kalau misalnya ada yang tahu dan ngerti caranya, tolong tulis di kolom komentar guys, karena itu sangat berarti buat gue untuk kedepannya, untuk gue scaping lebih mahir lagi lah ya. Nextnya gue akan pasang rocks atau rocks itu gue akan pasang akar yang udah tadi gue setting ke dalam sini dan isi air, coba lihat tergenang atau enggak. Oke guys, see you. One eternity later. I know that you're afraid. It feels like every day things are slipping away. You're slipping away, and you think back to a time that you were lost. Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. You say that you're fine. Hello guys.
Ini dia akuariumnya. Seperti ini. Kita belum isi ikan ya, Top ya? Iya. Nanti rencananya kita akan isi ikan, tapi kalau setelah akuarium ini mature, seenggaknya 1-2 minggu lah ya, sehingga bakterialnya udah bagus, nitrification-nya udah oke, gitu-gitu. Itu yang seperti gue baca di Google ya, sama di lihat juga di YouTube. Katanya harus nunggu 1-2 mingguan. Jadi kita biarin kayak gini dulu. Dengan keadaan kondisi semua hidup, lampu terutama hidup cuma 8 jam dalam sehari, terus sama apa? CO2 nyala terus. Terus next videonya gua akan video ini untuk updatean tank ini sama penambahan-penambahan ikan, udang dan lain-lainnya bersama Tobi. Nanti kita beli ikan, oke? Oke. Oke, guys. Kita udahin dulu videonya yang udah 2 hari ini men-setting akuarium, ternyata nggak semudah itu, guys. Ternyata susah. Jadi ya kita masih belajar sih ya. Dan semoga nanti ada akuarium-akuarium yang baru lagi kita untuk membuat, dan kayaknya nih sangat-sangat menarik untuk gue dan Tobi untuk membuat project akuarium ini, Father and Son project, oke? Okay? See you guys. Dadah.